Saya tidak berapa kenal sangat. Cuma saya tahu bahawa dia pernah menjadi calon PKR bertanding lawan V Balanibal dulu. Dan pada hari semalam telah pun membuat satu kenyataan. Saya tak payah nak sebutkan di sini, mungkin beliau nanti akan berucap sedikit untuk menjelaskan pada kita apakah di sebalik keputusan yang menggemparkan. Ini orang kuat Anwar Ibrahim, pengasas parti keadilan rakyat, among the founding members of PKR. Tadi saya sebutkan ialah di kalangan banyak wakil-wakil rakyat mereka yang telah berhijrah meninggalkan perjuangan PKR dengan menyatakan bahawa mereka sudah pun terpedaya. Mereka tak yakin, mereka tidak menerima kepimpinan Datuk Seri Anwar yang bukan membicarakan soal nasib bangsa seluruh rakyat Malaysia, tapi banyak berbicara tentang kepentingan apa yang dia mahukan sebagai seorang pemimpin. Yang kita tahu semenjak dia agaknya keluar daripada kerajaan Barisan Nasional dulu, lepas tu ada masalah dia, lepas tu dia bercita-cita untuk menjadi timbalan Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri. Ini dia masih lagi sampai hari ini orang kata haba the ambition to become the Prime Minister. Dan pada tahun 2008 telah pun membuat suatu kenyataan bahawa dia sudah dapat satu bilangan beberapa orang ahli parlimen yang akan menyokong beliau. Dan sebab itu peristiwa 16 September adalah tarikh sasaran yang beliau telah sebutkan pada tarikh itu. Dia kata Barisan Nasional akan tumbang dan sebahagian daripada ahli-ahli parlimen akan bersama-sama dengan beliau. Sehingga beliau juga tidak menolak kenyataan, telah pun menyampaikan perkara ini kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, dan kononnya menyampaikan bahawa dia boleh menubuhkan kerajaan bermana Barisan Nasional akan tumbang pada 16 September 2008 yang lalu. Ini kenyataan beliau, terlalu confident. Tetapi apa jadi? Tak ada apa jadi pun. Kerajaan Barisan Nasional masih kekal kukuh dan kuat sehinggalah ke hari ini. Bukan setakat kuat tapi bertambah kuat. Dan pada hari ini juga kita telah pun melihat betapa mereka-mereka yang sudah begitu muak, orang kata dah mual, tak tahulah orang faham tidak mual dan muak, dah meluat, dah meluat cemui, lawyer, apa lagi, menyampah. Jadi ramai di kalangan mereka yang patut awal agak begitu terpedaya dengan gaya, dengan kenyataan yang agak begitu confident, dia boleh menumbangkan Barisan Nasional, membentuk Pakatan Rakyat menjadi kerajaan di peringkat pusat sehingga sanggup menggunakan nama Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini satu perbuatan yang tak boleh kita maafkan. Dia nak menjatuhkan kerajaan yang sah. Dia membuat berita yang tidak baik, perkara yang pembohongan besar kepada ketua negara kita. Ini bukan satu perkara yang enteng dan mudah. Tetapi hakikatnya dia begitu obses. Nah, ini masalah kita. Setiap kita di sini ada ambition. Setiap kita ada cita-cita. Kita mahu menjadi rakyat yang baik. Kita mahu berjaya dalam banyak bidang. Tetapi kita tidak begitu bersikap rakus. Kita tidak bersikap rakus. Kita tertib. Kita ikut cara. Tetapi Anwar Ibrahim bersikap rakus. Sebab itu saya pernah menyebutkan satu hari bahawa beliau menjadi pengkhianat pada negara. Dia nak saman saya, saya tunggu sampai lani pun dia tak saman. Dan saya tak takut, saya menyebutkan sekali lagi, dialah pengkhianatnya negara. Dia nak merosakkan negara kita. Dia buat porak-peranda pada kita. Dia pergi seluruh dunia. Dia pergi saudara-saudara di antara satu benua ke satu benua ke satu benua, berjumpa dengan banyak pemimpin-pemimpin parti dalam kerajaan dan pembangkang. Bau-bau ni bila dia ada kes yang kita baru dengar, apa jadi?
Dia mempengaruhi semua ahli-ahli parlimen Australia untuk buat keputusan supaya desak kerajaan jangan mengambil tindakan pada Anwar Ibrahim. Porah. Ini bukan soal hak kita. Kita tak boleh campur tangan dalam soal-soal yang ada hubung kait dengan soal kehakiman. Dia kata dia menghormati institusi kehakiman, kebebasan kehakiman, tapi dia mengajar orang-orang di luar negara untuk mencampur.